sinus ya. Sekarang gambar EKG-nya berubah menjadi sinus takikardi. Cuma Pak, tidak apa-apa di video kan ya Pak ya. Nah, ternyata tanpa obat. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih Anda telah bergabung dengan II Ismail Channel. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video pembelajaran berikutnya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya dengan II Ismail. Saya saat ini bekerja di IGD Rumah Sakit Jantung Harapan Kita. Untuk organisasi, saya aktif di Ikatan Deskardiopaskuler Indonesia atau yang sering dikenal dengan INKAVIN. Dan alhamdulillah pada tahun 2022 sampai 2027, saya diberikan amanah untuk menjadi ketua dari Ikatan Deskardiopaskuler Indonesia. Mudah-mudahan diberikan kemudahan dan kelancaran dalam menakhodai Ikatan Deskardiopaskuler Indonesia. Teman-teman semuanya, pada kesempatan ini saya akan sharing atau berdiskusi dengan teman-teman semuanya tentang tindakan pada pasien dengan supraventrikular takikardi. Tindakan apa? Yaitu tindakan yang tanpa menggunakan obat-obatan, yang mungkin Bapak Ibu sudah kenal dengan tindakan pagal manuver. Nah, tetapi pada kesempatan ini saya akan mengenalkan kepada Bapak Ibu semuanya untuk memahami yang disebut dengan modifikasi falsafah manuver. Jadi, pertemuan kilas kita saat ini untuk membahas efektivitas modifikasi falsafah manuver pada pasien dengan supraventrikular takikardi yang datang ke IGD Rumah Sakit Jantung Harapan Kita. Oke. Nah, teman-teman semuanya, bagaimana sih tipnya agar teman-teman ini dimudahkan untuk memahami tentang modifikasi falsafah manuver? Tip atau triknya, ingat angka 3. Apa hubungan angka 3 dalam memahami modifikasi falsafah manuver? Yang pertama, pastikan Bapak Ibu menyimak video ini dengan tuntas ya. Jadi harus dari awal sampai akhir diperhatikan. Ya, usahakan dari awal sampai akhir diperhatikan agar Bapak Ibu bisa memahaminya. Yang kedua, jadilah Bapak Ibu peserta yang aktif dan kreatif. Nah, dengan cara apa? Dengan cara like, komen. Ya, jangan lupa like, komen, silahkan share untuk teman-teman yang lainnya, mudah-mudahan bisa membawa manfaat. Dan yang ketiga, trik atau tipnya, ingat angka 3. Apa hubungan angka 3 dalam modifikasi falsafah manuver? Nanti akan kita kupas. Oke. Nah, sebagai pendahuluan teman-teman semuanya, kita ketahui bersama yang namanya supraventrikular takikardi itu merupakan gangguan irama yang bisa terjadi dengan sangat cepat. Nah, apa yang terjadi? Apa yang berubah? Yaitu yang berubahnya adalah frekuensi denyut jantung. Di mana kita ketahui bersama denyut jantung yang normal kita ini sebagai seorang dewasa 60-100 kali per menit. Tetapi pasien dengan supraventrikular takikardi itu denyut jantungnya 150 bahkan bisa sampai 250 kali per menit. Bahkan ada literatur yang mengatakan 140-250 kali per menit. Kalau kita pelajari dari algoritma AHA 2020, bagaimana tata laksana pasien dengan takikardi, yaitu pasien-pasien dengan denyut jantung atau frekuensi jantung 150 atau sama dengan 150, kita harus menggunakan algoritma takikardi. Nah, seperti apa algoritmanya? Nanti juga akan kita bahas bersama-sama. Nah, teman-teman semuanya, sekarang kita akan diskusi apa sih yang disebut dengan pagal manuver. Jadi yang disebut dengan pagal manuver itu intinya adalah suatu tindakan yang akan merangsang seseorang untuk meningkatkan saraf nervus vagus ya. Oke. Akan meningkatkan nervus vagus. Di mana kalau nervus vagusnya itu ditingkatkan, itu akan bisa menyebabkan penurunan dari frekuensi denyut jantung. Oke, kita akan lanjut membahas tentang latar belakangnya. Teman-teman semuanya, adapun harapan dari tindakan modifikasi falsafah manuver ini ternyata ada dua tujuan. Yang pertama, bagaimana pasien ini mengalami penis return. Okay. Yang kedua, terjadinya pagal. Jadi kombinasi ya,
agar pasien ini mengalami penetrator, dan yang kedua terjadi pagar. Nah, seperti apa tindakannya? Tenang, nanti akan kita kupas kembali. Nah, berdasarkan data-data seperti itu ya teman-teman semuanya, kita ketahui bersama di lapangan kita hampir nggak pernah melakukan yang namanya modifikasi pasapa manuver. Bahkan di lapangan pagal manuver yang sering kita lakukan dengan melakukan massage karotis, jarang sekali kita lihat keberhasilannya gitu. Nah, kalau kita lihat dari literatur-literatur yang sebelumnya sudah kita pelajari, ternyata modifikasi pasapa manuver ini sangat efektif, dan kita akan coba kupas ya seperti apa efektivitas dari modifikasi pasapa manuver ini. Sehingga saya pribadi sangat tertarik nih untuk mencoba menguji apakah modifikasi pasapa ini efektif atau tidak kita kerjakan di IGD Rumah Sakit Jantung Harapan kita. Baik. Nah, adapun manfaat dari percobaan ini atau trial ini ya, ini disebut dengan evidence based ya. Kita mencari literatur tentang tindakan modifikasi pasapa manuver, dan kita akan coba mengaplikasikan apakah literatur yang sudah kita dapatkan ini mampu diaplikasikan dan efektif gak diaplikasikan di tempat kita bekerja. Itu sebenarnya manfaat dari kenapa kita mengkaji evidence based tentang penatalaksanaan pasien-pasien dengan supraventricular tachycardia dengan tindakan modifikasi pasapa manuver. Baik, lanjut. Oke. Nah, sekarang kita biar sama-sama memahami, kita harus paham dulu seperti apa sih gambaran EKG yang disebut dengan supraventricular tachycardia. Nah, teman-teman semuanya, yang disebut supraventricular tachycardia itu yang pertama memiliki kriteria iramanya teratur. Jadi pastikan iramanya teratur. Teman-teman pasti sudah paham bagaimana cara menilai irama teratur atau tidak teratur. Bagi yang belum paham, silahkan simak video sebelumnya tentang belajar menginterpretasikan gambaran EKG dasar. Oke. Yang kedua, memiliki frekuensi denyut jantung di atas atau sama dengan 150. Nah, bagi teman-teman yang belum mampu, bagaimana cara mengetahui ini denyut jantungnya 150? Silahkan disimak video sebelumnya ya tentang interpretasi EKG dasar. Dan syarat yang ketiga, ternyata gelombang P-nya itu sulit diidentifikasi karena sering tertutup oleh gelombang T, teman-teman. Oke. Jadi kadang-kadang bisa terlihat, bisa tidak gitu ya. Kebanyakan sih tidak terlihat sama sekali gelombang P-nya gitu. Tentunya karena gelombang P-nya sulit diidentifikasi, PR intervalnya tidak dapat dinilai. Dan yang berikutnya, komplek QRS-nya sempit. Kapan dikatakan sempit? Jika komplek QRS-nya kurang dari 0,12 detik. Waktu kita belajar tentang EKG sinus, saya sudah sampaikan bahwa memahami EKG dasar itu cukup ingat angka 3. Nah, apa hubungan angka 3? Karena ternyata komplek QRS dikatakan normal jika kurang dari 3 kotak kecil. Di mana kita tahu satu kotak kecilnya itu 0,04 detik. Nah, berarti kalau 3 kotak kecil, jangan lebih dari 0,12 detik. Nah, kenapa? Karena ternyata di lapangan kita bisa menemukan juga pasien dengan gambaran supraventricular tachycardia tapi komplek QRS-nya lebar. Jadi pastikan untuk kasus, untuk tindakan modifikasi pasapa manuver ini, untuk SPT dengan komplek QRS yang sempit. Dan tentunya yang terakhir, memiliki pola yang sama. Karakteristik gambar EKG-nya sama dari denyutan yang pertama, kedua, dan selanjutnya. Lanjut. Sekarang kita akan diskusi seperti apa sih kalau pasien dengan supraventricular tachycardia datang ke pelayanan kesehatan itu, apa yang dikeluhkan. Oke. Rata-rata pasien yang datang ke sarana kesehatan, baik itu ke puskesmas atau ke rumah sakit, akan mengeluh berdebar-debar. Oke. Dan berdebar-debarnya ini bisa dirasakan secara spontan, mendadak gitu ya, tidak ada yang direncanakan. Tetapi bisa juga disebabkan oleh berbagai hal. Ada pada pasien-pasien tertentu dicetuskan tachycardia ini karena emosi, dicetuskan tachycardia ini karena aktivitas, atau karena mengkonsumsi obat-obatan atau makanan yang mengandung amfetamin ya. Itu akan mencetuskan, jadi sarafnya itu menjadi bekerja cepat. Jadi jantungnya akan menjadi tachycardia. Teman-teman semuanya, pasien yang mengeluh berdebar-debar ini sering disertai dengan pusing atau sakit kepala, bahkan bisa ada riwayat pingsan.
Atau mungkin juga pasien ini datang ke emergensi sudah dalam keadaan pingsan atau tidak sadarkan diri, itu yang berbahayanya ya. Tetapi kalau yang masih stabil, biasanya hal-hal itu tidak terjadi. Nah, pasien juga bisa disertai dengan nyeri dada, terutama pasien-pasien yang memiliki penyakit jantung koroner sebelumnya. Bahkan bisa pasien mengalami sesak napas. Oke. Apalagi kalau pasiennya mungkin sudah ada riwayat gagal jantung sebelumnya. Gitu ya. Dan yang paling kita perhatikan, kita sering menemukan di lapangan pasien yang supraventrikel takikardia ini sering hilang secara spontan, Bapak Ibu. Jadi mungkin Bapak Ibu pernah menemukan kasusnya ya, pasien dari rumah mengeluh berdebar-debar, tetapi ketika datang ke emergensi berdebarnya sudah hilang. Ketika kita EKG, EKG-nya sudah bagus. Frekuensi denyut jantungnya sudah 60-100 kali per menit. Sehingga pasiennya akan dipulangkan untuk dilakukan monitoring selama 24 jam. Apakah dengan holter atau lain sebagainya. Oke, lanjut. Nah, sekarang teman-teman semuanya, kita akan diskusi seperti apa sih tata laksana supraventrikel takikardi. Nah, untuk lebih tepatnya kita akan belajar dari panduan dari AHA 2020, yaitu algoritma takikardi untuk pasien dewasa. Tentunya algoritma takikardi pada pasien dengan nadi. Oke. Nah, apa yang harus dilakukan? Pastikan teman-teman menggunakan algoritma ini jika menemukan pasien yang frekuensi denyut jantungnya 150 atau di atas 150. Jadi kalau ada pasien mengeluh berdebar-debar, pastikan denyut jantungnya di atas 150. Bagaimana caranya? Segera lakukan primary survey. Primary survey tahapannya gampang. A, B, C. A-nya apa? Pastikan patensi jalan napas. Pastikan pasiennya tidak mengalami gangguan jalan napas. Adakah tanda-tanda sumbatan jalan napas? Nah, treatnya gampang. Kalau pasien datang mengeluh berdebar-debar, Pak, tolong Pak, dada saya kok berdebar-debar ya. Kayaknya jantung cuat. Artinya airway-nya aman. Berarti jalan napasnya aman. Kenapa? Karena pasien bisa mengutarakan apa yang dia rasakan. Kalau pasiennya sudah ada gangguan jalan napas, tentunya pasien akan terganggu dalam menyampaikan keluhannya. Oke. B, breathing atau pernapasannya. Bagaimana cara mengetahui pernapasannya bagus atau tidak? Tentunya teman-teman tinggal lihat pasien ini keluhan berdebar disertai sesak napas atau tidak. Diperhatikan naik turunnya dinding dada. Oke. Frekuensi pernapasannya berapa kali per menit. Nah, jika mengalami peningkatan atau penurunan, kita akan segera berikan terapi oksigen sesuai dengan kebutuhan. C, apa yang harus kita lakukan di C? Nah, di sini direkomendasikan kita untuk segera melakukan monitoring. Jadi segera pasang monitor EKG, teman-teman. Oke. Jadi di C ini semua serba pasang. C, pasang monitor EKG. Yang kedua, pasang monitor tekanan darah. Jadi habis memasang monitor EKG, segera pasang monitor tekanan darah. Yang ketiga, pasang monitor saturasi oksigen. Oke. Yang keempat, kalau pasang monitor EKG denyut jantungnya sudah di atas 150, udah segera pasang IV catheter. Jangan lupa ambil sampel darah. Oke. Nah, teman-teman semuanya, ketika teman-teman sudah melihat, wah, ini pasien denyut jantungnya di atas 150. Tentunya teman-teman sebagai seorang perawat yang melakukan perekaman EKG dan melakukan anamnesis, ternyata pasiennya dengan supraventrikel takikardi baik stabil atau tidak stabil, tentunya teman-teman harus segera menyampaikan nilai kritis dari hasil perekaman EKG tersebut. Teman-teman akan segera mengkolaborasikan bahwa ditemukan pasien dengan supraventrikel takikardi. Nah, tentunya teman-teman, sebelum kita mengkolaborasikan, kita harus bisa memilah-milah. Apakah pasien supraventrikel takikardi ini termasuk yang stabil atau tidak stabil? Bagaimana caranya? Ada 5 hal yang harus kita kaji. Biar teman-teman mudah, saya akan buat sistematis dalam memahami atau menghafalnya. Oke. Kalau denyut jantung pasien di atas 150, tentunya oksigen ke otak akan berkurang. Sehingga bisa mengalami perubahan status mental. Mulai dari pasiennya mengeluh pusing, berputar, sakit kepala, ada riwayat pingsan, bahkan sampai tidak sadarkan diri. Oke. Kemudian dari kepala turun ke dada. Oke.
karena jantung, denyut jantungnya sangat cepat, tentunya otot jantung memerlukan oksigen yang adekuat. Siapa yang memberikan oksigen ke otot jantung adalah arteri koroner. Makanya hati-hati kalau pasien yang punya riwayat masalah jantung koroner, ketika takikardi bisa disertai dengan keluhan nyeri dada. Oke. Jadi bisa aja pasiennya berdebar disertai dengan keluhan nyeri dada. Oke. Yang ketiga, pasien bisa disertai dengan sesak napas. Jadi di samping berdebar, pernapasannya di atas 24 kali per menit, ya. Nah, hati-hati juga kalau pasien sampai disertai adanya sesak napas. Kemudian yang keempat, ketika kita melakukan pengukuran tekanan darah, akan kita temukan hipotensi. Kita akan katakan hipotensi jika denyut jantung tekanan darah sistoliknya kurang dari 90 mm Hg. Dan yang kelima, ada tanda-tanda shock. Nah, teman-teman semuanya, dalam mengkaji pasien ini stabil atau tidak stabil, teman-teman bisa melakukan secara simultan. Artinya apa? Ketika teman-teman melakukan primary survey, sekaligus teman-teman mengkaji apakah takikardi pasien ini termasuk yang stabil atau tidak stabil. Contoh, ketika pasien datang ke emergensi mengeluh berdebar-debar. Selamat pagi Pak, saya dengan Ismail. Dengan Bapak siapa? Oh Pak Burhan. Apa yang dirasakan Pak? Dada saya berdebar-debar. Oh berarti RW-nya aman. Oke. Pernapasannya 24 kali per menit atau 22 kali per menit? Aman. Kalau pernapasannya 24 kali per menit, pasiennya tampak agak cepat, kita berikan oksigen binasa ya, agar pasiennya tenang. Kemudian kalau A dan B-nya aman, kita kecek, pasang monitor EKG. Wah, ternyata denyut jantungnya di atas 150. Contoh pada kasus pasien ini, denyut jantungnya 200 kali per menit. Oke. Denyut jantungnya 200 kali per menit. Nah, kita tanyakan, Bapak di samping berdebar adakah mengeluh nyeri dada? Nah, jadi kita sambil tanya, ada enggak masalah nyeri dada? Adakah riwayat pingsan, sakit kepala, atau merasa berputar? Nah, kita kaji juga status mental. Adakah nyeri dada? Oke. Adakah sesak napas? Hipotensi, karena kita melakukan pengukuran tekanan darah, kita akan langsung mendapatkan data apakah pasien termasuk hipotensi atau tidak. Tanda-tanda shock, waktu kita memasang saturasi oksigen, sambil dipegang akralnya. Waduh, akralnya dingin, berarti sudah ada tanda-tanda shock. Ya, seperti itu teman-teman triknya mengetahui ini pasien stabil atau tidak stabil. Dan teman-teman semuanya, pagal manuver dari algoritma AHA 2020 ini direkomendasikan untuk yang stabil. Kapan dikatakan stabil? Jika kelima kriteria ini tidak kita temukan, teman-teman. Jadi kalau ditemukan, walaupun bisa dilakukan, tentunya harus dengan pemantauan lebih ketat ya. Oke, kita lanjut teman-teman. Nah, kalau kita udah mengetahui, oh ini takikardinya yang stabil. Kalau takikardinya yang stabil, apa yang kita lakukan? Langkah selanjutnya kita lihat ke bawah, kita lihat kompleks QRS-nya. Apakah kompleks QRS-nya sempit atau lebar? Makanya di dasar kita harus paham dulu kapan dikatakan sempit, kapan dikatakan lebar. Saya ulangi, dikatakan sempit kapan? Jika kurang dari 3 kotak kecil. Dikatakan lebar? Jika lebih dari 3 kotak kecil. Jelas ya? Nah, kalau SPT yang QRS-nya sempit, berarti harus yang QRS-nya sempit. Kita akan ke bawah lagi. Oke. Nah, kita masih di algoritma ini ya. Oke, kita ke bawah lagi. Berarti kalau kompleks QRS-nya sempit, apa rekomendasi atau yang dianjurkan dari AHA 2020 ini? Kita direkomendasikan untuk melakukan pagal manuver. Oke. Dan yang selama ini kita lakukan adalah massage karotis. Tetapi kita akan rubah menjadi modifikasi palsapa manuver. Jadi pastikan pasien yang akan dilakukan modifikasi palsapa manuver adalah SPT yang stabil, teman-teman. Oke. Untuk yang lainnya nanti kita akan bahas di materi selanjutnya ya, tentang tata laksana takikardi. Sekarang kita akan fokus dulu untuk modifikasi palsapa manuver. Nah, pertanyaannya, seperti apa sih modifikasi palsapa manuver yang direkomendasikan berdasarkan penelitian-penelitian yang didapatkan? Jadi, ada 3 langkah dalam melakukan modifikasi palsapa manuver. Tadi modifikasi palsapa manuver itu tujuannya membuat venous return, okay, aliran darah balik, kemudian melakukan pagal ya,
3 langkah. Langkah yang pertama, pasien diberikan posisi semi terlentang. Kemudian pasien diinstruksikan untuk meniup fluid 10 cc. Kita kasih instruksi agar pasien bisa meniup yang hitamnya itu sampai terdorong keluar dalam waktu 15 detik. Oke. Langkah yang kedua, setelah pasiennya melakukan peniupan fluid dalam waktu 15 detik, posisinya dibuat terlentang, tetapi bersamaan kakinya dinaikkan. Oke, 45 derajat dalam waktu yang sama 15 detik. Langkah yang ketiga, dikembalikan posisinya dan kita akan monitoring selama 30 detik. Sangat mudah ya, triknya dalam melakukan modifikasi pangsa pemanupan, ingat angka 3 karena ada 3 langkah. Oke, untuk lebih jelasnya kita lihat slide berikutnya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bagaimana perbedaan palsapa manuver yang standar dengan palsapa manuver yang dimodifikasi. Dalam palsapa manuver yang standar, pasien hanya disuruh meniup saja dan diobservasi ya dalam waktu 1 menit. Sedangkan pada yang modifikasi palsapa manuver, modifikasi palsapa manuver ada 3 langkah ya. Langkah yang pertama disuruh meniup 15 detik. Langkah yang kedua posisinya dirubah, terlentang kakinya dinaikkan 15 detik. Langkah yang ketiga kita kembalikan posisinya, kita monitoring selama 30 detik. Jadi totalnya sama dalam waktu 1 menit. Sekarang kita akan saksikan video terkait aplikasi modifikasi palsapa manuver di GD Rumah Sakit Jantung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, pada kesempatan ini kita akan coba mengaplikasikan modifikasi palsapa manuver. Ini Tuan Herdi saat ini mengalami berdebar-debar dengan lebar EKG supravertikal takikardi. Selamat pagi Pak Herdi, saya dengan Ismail. Ini dokter jaganya. Nanti Bapak akan dilakukan modifikasi palsapa manuver. Caranya, Bapak meniup fluid ini. Usahakan sampai yang hitamnya itu terdorong ya Pak, dalam waktu 15 detik. Nanti kalau gambarannya tidak berubah, posisi Bapak akan kami ubah, Bapak akan dihidupkan, tapi kaki akan diangkat 45 derajat selama 15 detik. Nanti posisi akan dikembalikan lagi selama 30 detik. Bisa dipahami ya Pak? Oke, kita mulai dok, siap-siap. Baik Pak, Bapak sekarang tarik napas dulu. Tadi terus tiup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ya, angkat kakinya. 1, 2, cukup. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oke. Alhamdulillah. Selamat Pak. Bagus ya. Sekarang gambar EKG-nya berubah menjadi sinus takikardi. Selamat Pak. Tidak apa-apa di videokan ya Pak ya. Nah, ternyata tanpa obat. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Ternyata modifikasi palsapa manuver sangat efektif untuk mengatasi pasien-pasien dengan supraventrikular takikardi. Salam dari kami tim emergency Rumah Sakit Jantung Harapan Kita. Nah, bagaimana teman-teman setelah menyaksikan video tentang modifikasi palsapa manuver? Oke. Setelah teman-teman melihat video tadi yang kita lakukan modifikasi palsapa manuver pada pasien dengan supraventrikular takikardi dengan hemodinamik yang stabil, ternyata hasilnya luar biasa ya teman-teman ya. Oke. Jadi kesimpulannya, modifikasi palsapa manuver ini, walaupun saya baru melakukan satu kali, mohon izin saya menyimpulkan ya, mudah-mudahan nanti bisa menjadi pemicu untuk penelitian lebih bagus lagi ya. Jadi walaupun baru satu kali saya bisa menyimpulkan, ternyata modifikasi palsapa manuver ini sangat efektif. Yang pertama itu. Yang kedua, aman. Oke. Jadi pastikan teman-teman kalau mau melakukan modifikasi palsapa manuver ini, agar bisa dilakukan dengan aman, ikuti sesuai dengan video. Artinya apa? Pasien sudah dipasang IP catheter,
pasien dilakukan monitoring dengan monitor defibrilator, troli emergency sudah di samping pasien, dan tim sudah lengkap. Tujuannya apa? Agar kalau terjadi kegawatan, kita siap untuk mengatasinya. Oke? Jadi saya simpulkan kembali, modifikasi palsapa manuver sangat efektif, aman, dan murah. Oke? Kalau kita perhatikan dari video tadi, ternyata perubahan gambar EKG dari supraventrikel menjadi sinus takikardi pada kasus tadi, di video tadi, itu terjadi pada menit, kurang lebih di menit 20. Jadi pada saat pasien posisinya sudah ditelentangkan tetapi kakinya dinaikkan. Itulah terjadi saat-saat terjadi perubahan dari supraventrikel takikardi berubah menjadi sinus takikardi. Oke. Adapun saran, mudah-mudahan sharing kita tentang modifikasi palsapa manuver ini dapat memicu teman-teman semuanya atau kita semuanya untuk mengkaji lebih jauh. Mungkin dengan cara dilakukan penelitian di tempat kerjanya masing-masing, di emergensinya masing-masing, atau kita kerjasama di semua emergensi yang ada di wilayah DKI Jakarta misalkan, untuk mencoba mengaplikasikan modifikasi palsapa manuver sehingga kita bisa mendapatkan sampel yang memenuhi kriteria sesuai dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Oke? Diskusi kita kali ini saya akhiri dengan sebuah pantun. Burung dara, burung cendrawasih, banyak terdapat di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.